Apa dia? Seorang dapat lihat binaan Oh, seorang tu yakni seorang suami tu. Ya. Ha, maksud seorang tu suami. Kena tanggung situ. Dia panggil itla'an muraknya qas. Itu satu bagian dalam pengajian ilmu balaghah. Kecek betul umum, muraknya khusus. Mana kata untuk umum? Seorang tu cerai. Nah, bila seorang cerai, artinya suami lah tu. Atau apa wakil suami. Nah, maksud itu dah. Dia cerahkan isterinya. Sedangkan isteri masa dicerai tu sedang mengandung gitu. Ha, tepat nak tanyanya goreng. Goreng. Ha, nak nak tepat nak tanyanya tepat nak tanya tu ana. Ha, nak situ lalu dah. Jadi mana tak ada nak tanya betul kata jatuh tak jatuh tu maklum dah jatuh. Gitu. Ha, jadi kita buat tangga-tangga ya dulu. Seorang tu cerai, isteri sedang mengandung. Nah, duk mengandung, dia cerai. Aku tolaklah engkau satu tolak, masalan. Ha, maka isteri duk mengandung. Hukumnya jatuh. Ha, cuma syarat tak menggalakkan cerai ketika duk mengandung tu, satu takut panjang edah dia. Lambat lepas edah, kerana golik mengandung ni, 9 bulan. Dia panggil golik. Bakal lu baru sebulan dua tu cerai dah. Allah nak lepas edah kau kena duduk tunggu tu. Nah, lama edah. Abang tu syarat tidak menggalakkan cerai dalam keadaan isteri mengandung. Lagi pula takut menyesal. Oh, dia beranak ke anak lagi. Ha, lalu tu syarat kata mana situ tu tak digalakkan cerai. Tapi jatuh dia cerai dan lapas sorah jatuh semata. Ha, lapas sorah aku cerai lah mu satu tolak ataupun aku tolak mu satu tolak. Lapas sorah malah. Jatuh turut bagaimana lafaz. Lepas tu, lepas pada dia duduk cerai tak banyak hari, gugur. Haa, gugur ni masalah beranak dah lah. Tapi Melayu panggil gugur, Arab pun dia panggil gini. Bila beranak, ya rolik buting, lama. Rolik buting 9 bulan. Sekurai-kurai bunting, apa ulas? Ne bulan. Paya kira lahzah masuk maning dan lahzah keluar. Haa, ne bulan cukup. Tu sekurai-kurai buti. Tiba-tiba beranak tak sapa. Haa, tak sapa ne bulan. Nah, haa tu dia panggil apa tu? Dia panggil gugur lah. Anak gugur anak tu. Haa, bila tak sapa dia rolik buti, dia panggil siktun. Dia panggil anak gugur. Haa, maka anak gugur dia mari tangga pula. Kalau gugur saat ni tu, kalau lebih pada 4 bulan 10 hari dah, dia panggil sudah ditiuk ruh dah. Nah, 40 hari pertama masa nutfah, 40 hari kedua diubah ke jadi darah, dia panggil alaqah, seketul darah. 40 hari ketiga diubah jadi apa dia ni, mudghah, jadi berdaging lah. Tokoh daging macam sekadar di mamuh. Jadi masa 120 hari. Kalau kira bulan, 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan tu, summa khalaqnahu khalqan akhar. Kamu di 4 bulan tak tiuruh lagi. 4 bulan 10 hari masa tiuruh. Ha, hidup lah. Gerak. Dah lalai perut tu. Apabila ni keluar lebih pada 4 bulan 10 hari masa tiuruh dah. Ha, tu nak kira masalah semaya tak semaya, tengok masa dia keluar tu baik, adakah keluar tu ada bergerak-gerak tanah hidup atau berteriak sen-sen tanah hidup. Ha, tu wajib 4 perkara. Ha, tebak tu. Nah, kamu dia kalau belum pada 4 bulan 10 hari panggil belum masa tiuk roh. Nah, ha, tu tak diwajib semaya lah. Nah, kalau yang tu baik mari tak wajib semaya lah. Nah, kamu dia nak cara hak edah, maka edah tu panggil lepas edah. Wa ulatul ahmal ajaluhunna ay yadhna hamlahunna. Ha tu ayat tu mari sebagai mentakhsis hak umum ayat kata wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata uru. Ayat tu umum perempuan yang kena cerai itu nah naklah tunggu masa nak boleh bersuami lain tu, yang ni tunggu masa nak lepas kena 3 bulan. Ha nah. Kemudian nampaknya ayat tu umum, sama ada mengandung tak mengandung pun kena tunggu 3 bulan. Ha, mari ayat lain pula. Soalan
kecuali perempuan masa dicerai itu dia mengandung. Ha, itu maksud ayat ni. Wa ulatul ahmali, dan perempuan-perempuan yang punya kandungan, duk mengandung lepu. Maka bila dicerai tukar tu, ajaluhunna, masa tipuh bagi anak kira lepas dah, ayyadu'na, bahawa menghantarkan melahir mereka itu, auladahunna, apa ayyadu'na hamlahunna, bahawa melahirkan kandungan, yakni beranak. Maka beranak situ, ya ya, walaupun alaqah. Ah, tapi kita tak panggil beranak. Keliru situ. Tak ada. Yang panggil gugur. Gugur. Jatuh gugur. Kita ingat budak-budak tu ada seorang mati kecil je. Jatuh mati pun mati-mati jatuh gugur. Kita mak jatuh korek. Tak apa. Gugur. Mak jatuh korek. Maksudnya anak bila tak sapat dia panggil anak guguran. Arab panggil siktun. Di segi lepas dah, ya lepas dah. Nah, di segi mani pun wajib mani wiladah. Nah, itu dia. Nah. Ah, habis. Jadi mana kata cepatlah lepas dah. Itu dia. Dah dia masalah golik buting tu 9 bulan. Maknanya kalau beranak tak sampai 9 bulan pai menyalahi ghalik. Atau beranak lebih 10 11 orang tua panggil perut tua. Kan ghalik 9 ni 10 11 perut tua. Nah, kalau sini 7 8 orang tua panggil tak sampai bulan. Tapi dalam syarak dia panggil kira sepenuh dah. Bila lebih pada 6 bulan tu. Nah, apa tu? Bila next kat 6 bulan tu. Ha, kalau beranak tak sampai situ dia panggil tak sampai sekurang-kurang. Antu panggil anak guguran. Anak guguran lah pak bawah mari alaqah ke apa panggil anak gugur. Ya kan dia gugur. Gugur saya terak lorak kapo itu gapo gugur eh. Buat lorak kapo itu lah. Gapo gugur eh. Ha, goreng tu lo guguran. Bubuh alih nganu jadi guguran. Ha. Ha, cuba nak salian Melayu gugur. Melayu kapo panggil apa? Nak tahu. Buahnya tu panggil gugur ke apa lah kat kita eh jatuh luruh. Ha, tu main lorak kapung tu luruh weh, tak ada masak. Ha, tu lah putih pun luruh ada yang masak panggil luruh lah kat kita luruh dah weh. Ha, boleh hakik ada masak luruh buat lebih hakik tupah buat buruk panggil luruh juga. Luruh hak masak luruh juga. Oh, luruh dia putih lagi. Luruh juga. Hatu gugur, gugur, luruh. Ha, tu dia. Lagi kata tak panggil, hanya ni gugur. Ha, dia dah gugur dah lah ni. Boleh kira dah gugur dah dia. Gapa dia kata dah gugur. Dah dia luruh dah. Ha, selalu. Ha, ni pun sebab tu. Tapi lepas surat, gugur kerana jumlah pada raksa, koto, yas, kutu, soktan, siktan, sukutan, arti gugur. Lepas tu bila budak sedih hak gugur panggil buah alilah guguran. Ya bila masuk alih dan nun melaka panggil isi mafu. Ni patut air. Kita ambil ni bismillah. Jadi buat tel lagu ni panggil minum. Ya dah. Panggil minum. Maka hak kita minum ke apa? Minum air. Air ni panggil minuman. Buat tambah nun belaka. Makan nasi makanan. Gugur diri luruh tu. Gapo hak luruh ya? Budak lah perut guguran. Oh. Itulah. Ha, dia je faham bahasa oh faham. Ya tu bila gugur ah. Ha? Ha, tak ada kira. Ada kira. Sengaja tak beranak baik ada hak sengaja tak sengaja dah. Beranak apa dia? Sengaja ke tak sengaja beranak? Ngaco remak remak ha remak tu bahasa Melayu kampung ke apa remak terang. Ha, tu dia kan nak qada hajat tak panggil remak terang bon tu baik nanti pun lorak tu panggil remak remak. Ha, siapa jalan buka jalan dah remak boleh dah terang boleh dah. Ha, tu sengaja hak tak sengaja lagi mana ada orang sampai sampai astagfirullah ada orang bahasa beranak mudah eh duk gi lain-lain tu ha masuk senak berapa tu baiklah kan. Nah, tu barat tu tak sengaja dah. Nah, jadi alat kuliah diri keluar anak daripada perut tu panggillah ha, beranak.
wad'ul hamli dia panggil. Tapi kalau anak tu tak sapa bulan apa tadi, dia halih panggil siktun, gugur, luruh, masa putih lagi. Ha, mana itulah ibaratnya. Itu dia.